Kemulai meresapi kending nada semesta, ilalang menari bersama semilir angin, menghantar lepas kepergian anak-anak bunga dandelion, terbang mengembara bersama angin, melaju menghinggapi tanah-tanah subur, bertumbuh dalam asuhan sang waktu, melahirkan kehidupan yang baru. Ilalang-ilalang berbisik dalam runduk berdoa, memohon agar sang bumi berkenan merestui sepasang kaki mungil yang pada hari ini menapaki tanah haribaan bumi untuk pertama kali. Segenap jiwa takzim berhatur syukur, ritual luhur pun digelar, memohon restu bumi tempat kaki berpijak nanti. Dalam penghitungan 7 bulan pasaran Jawa, terhitung sejak hari lahirnya atau setara dengan 8 bulan pada penghitungan Masehi. Karena 1 bulan pasaran Jawa adalah 36 hari. Tibalah waktu untuk Ananda turun ke bumi, menjejakkan kaki ke tanah. Dalam istilah Jawa disebut tedak siten. Semoga kiranya bumi berkenan merestui. Gelar ginelar, jagat gumelar, piranti uborampe dan sesaji pun digelar. Uborampe yang pertama, ada 7 macam jadah yang melambangkan jalan kehidupan, diletakkan pada wadah-wadah yang terpisah. Ingatlah selalu, Ananda tercinta, hidupmu kelak takkan lepas dari persoalan. Tapi yakinlah nak, setiap persoalan pasti punya titik terang penyelesaian. Lihatlah nak, 7 jadah ini berarti pitulungan yang pasti akan selalu datang. 7 jadah dengan 7 warna berbeda. Setiap warna mengandung doa pengharapan serta menyiratkan petuah-petuah luhur. Hitam perlambang kecerdasan, ungu berarti ketenangan jiwa dan pikiran, biru adalah kesetiaan, warna hijau melambangkan kemakmuran dan pengharapan, merah berarti keberanian menghadapi kerasnya kehidupan, kuning sebagai perlambang kekuatan, kesaktian untuk meraih kejayaan, dan warna putih
perlambang kesucian lahir dan batin. Adapun ubo rampe yang kedua adalah tebu wulung atau tebu Arjuna, dirangkai menjadi tangga dengan 7 anak tangga. Tebu menyimpan makna anteping kalbu, mengingatkan ananda, hendaklah jiwamu mantap dalam keyakinan yang pasti. Ubo rampe yang ketiga adalah beraneka ragam jajanan pasar. Tak ketinggalan tumpeng robyong dengan 7 macam lauk pauk beserta sayur mayurnya. Ada kacang panjang yang menyiratkan pengharapan akan umur yang panjang. Sayur kangkung perlambang kesejahteraan. Kecambah lambang kesuburan. Ubo rampe yang keempat, air siraman yang diambil dari 7 sumber mata air, diletakkan di dalam jambangan, bertabur kembang setaman. Ubo rampe kelima ialah kurungan ayam, perlambang jagat hidup dan kehidupan. Di dalamnya akan diletakkan banyak benda-benda untuk ananda pilih salah satunya. Demikianlah hidup, nah, penuh dengan pilihan. Tentukanlah dengan tepat apa yang akan menjadi ageman hidupmu. Asmo Gusti Kang Akaryo Jagat, ritual tedak siten dimulai dengan membawa ananda berhatur sujud sungkem memohon doa dan restu Eyang Kakung soho Eyang Putri. Selanjutnya sang putra berjalan di atas 7 jadah, dimulai dari yang berwarna hitam menuju pada warna yang lebih terang. Isyarat doa agar kelak ananda mampu menghadapi segala cobaan kehidupan. Dengan bimbingan ayah bunda, ananda menaiki tangga tebu wulung agar kelak memiliki jiwa kesatria seperti Raden Arjuna. Duduk sejenak di anak tangga tertinggi mengisyaratkan arti keberhasilan ananda dalam perjuangan meraih cita-citanya. Kemudian kembali menuruni tangga tebu wulung, menginjakkan kaki kembali ke tanah. Ingatlah ananda, andai kau sudah menjadi orang sukses nanti, tetaplah rendah hati dan berluhur budi pekerti. Adicara selanjutnya, ananda akan dihantar masuk ke dalam kurungan ayam. Berhias kertas berwarna-warni, ditata sedemikian indah edipeni. Ananda dihadapkan dengan beberapa barang untuk dipilih. Ada cincin, uang,
alat tulis, buku, kapas, cermin, atau permainan-permainan. Barang yang nanti dipilih oleh Ananda adalah gambaran, hobi, kesenangan, dan masa depannya kelak. Lalu beras kuning pun ditebarkan. Beras kuning adalah beras bercampur parutan kunir yang juga dicampuri dengan uang-uang logam, menyatu bersama. Adanya ritual ini dimaksudkan agar kelak Ananda memiliki jiwa yang dermawan, suka menolong dan murah hati. Rangkaian prosesi tedak siten diakhiri dengan memandikan Ananda menggunakan air bunga setaman. Lalu baju baru pun dikenakan. Dalam prosesi ini disediakan 7 baju baru, yang pada akhirnya baju ketujuhlah yang Ananda pakai. Ini adalah simbol pengharapan agar Ananda selalu sehat, mengharumkan nama keluarga, hidup dengan layak, makmur, dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Segala harapan, filosofi, dan makna kepada Tuhan Yang Maha Kuasa jualah kita pasrahkan, kita mohonkan. Dalam rasa bahagia, doa syukur pun kita panjatkan. Semoga Rahayu lestari, tetap indah, mekar, budaya luhur nan agung, tiadakan sirna oleh laju pergantian sang waktu. Memayu hayuning bawono yongger, joyo joyo wijayanti, Rahayu engkang pinanggih.